dua orang yang mencurigakan di belakang mobil dekat dengan motor korban. Mereka berdua sedang mengawasi sekitar. Dan apa yang dilakukan orang itu? Kenapa seperti siapa? Oh, ternyata mereka sudah mencoba membuka jok motor korban. Dia mengamati keadaan sekitar, lalu dia mencoba untuk mengalihkan perhatian dan berdiskusi dengan temannya bahwa jok itu sudah dibuka. Lalu dia melihat keadaan sekitar, apakah sudah aman. Dan orang itu tampak gerak-geriknya sedang mengamati keadaan. Lalu dia mendekati motor itu. Mungkin mereka sudah tahu bahwa di dalam jok motor itu ada sesuatu yang berharga. Lalu mereka membuka, kelihatannya itu langsung mengambil barang dan helmnya jatuh, teman-teman. Lalu dia kabur dengan ikut kunceng temannya yang bawa sepeda tadi. Itu adalah sebuah sindikat pencurian terbaru, teman-teman. Jadi kalian harus berhati-hati. Dan pemiliknya itu belum sadar, teman-teman, kalau ada sesuatu yang diambil dari jok motornya. Berhati-hati, teman-teman, ya.